Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-108, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi gelar upacara bendera di lapangan utama kantor Bupati Muaro Jambi pada Senin pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro, dan ikut pula dihadiri oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar, Ketua TP PKK Kabupaten Muaro Jambi, serta para seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sampaiannya, Bupati mengatakan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting, mengingat perempuan juga memiliki hak dan peranan yang sama dengan kaum laki-laki. Dilanjutkannya, semua itu tidak terlepas dari jasa pahlawan wanita tanah air Raden Ajeng Kartini. Berkat perjuangan beliaulah saat ini perempuan Indonesia bisa merasakan kesetaraan gender, sehingga perempuan pun bisa menjadi pemimpin seperti menteri, gubernur, dan bupati. Selaku perempuan dan bupati wanita pertama di Provinsi Jambi, Bupati Mas Nah sangat menghormati dan mengapresiasi jasa perjuangan Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat berterima kasih dan di akhir sampaiannya Bupati Wanita itu mengucapkan selamat Hari Kartini ke-108 bagi seluruh masyarakat Muaro Jambi. Berkat jasa-jasa beliau, para perempuan bisa jadi seorang menteri, bisa jadi seorang bupati, bisa jadi seorang gubernur, Ibu R.A. Kartini. Dan kami selaku perempuan Muaro Jambi sangat berterima kasih kepada jasa-jasa. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.